Orang yang bacaannya bagus, kori-kori,
dan sedikit pula orang-orang yang ahli khutbah, orang-orang penceramah ahli khutbah, khatib, khutaba zaman daripada khatib. Sedikit pula khutaba'un, sedikit yang namanya orang yang berceramah, khatib, khutaba, orang yang pandai berbicara, orang yang sering berceramah, penceramah. Qalilun sa'iluhu, dan juga di zaman tersebut, qalilun sa'iluhu, sedikit pula orang-orang yang meminta, orang-orang yang meminta, orang meminta-minta, di zaman itu, di zaman para sahabat, di zaman Nabi hidup di situ, itu juga qalilun sa'iluhu, pengemis di zaman itu, orang-orang yang meminta, meminta-minta, itu sedikit, kathirin mu'tahu, malah banyak orang yang ngasih, orang yang ahli sedekah, orang yang infak pada zaman itu. Makanya sedikit orang-orang yang ngemis, tak minta, karena di situ banyak yang mu'tahu, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli zakat, orang yang ahli infak, orang yang dermawan, itu sangat banyak di zaman tersebut. Jadi Nabi bilang pada zaman itu, zaman sahabat, di zaman yang banyak orang faqihnya, orang alimnya, sedikit orang yang ahli qiraahnya, qari'nya, sedikit pula orang yang ahli khutbah, penceramah, orang yang pintar ngomong, kalam, sedikit pula juga di zaman itu orang yang meminta-minta, pengemis, bahkan banyak orang yang ahli sedekah, banyak orang yang ahli infak. Maka bagaimana, bagaimana sikap kita kalau kita hidup di zaman yang semacam itu? Nabi memberikan sikap kepada kita. Bagaimana sikap kita pada zaman itu? Apa yang harus kita perbuat ketika zaman semacam itu? Apa pilihan kita pada zaman yang semacam itu? Nah, Nabi memberikan pilihan. Nabi mengajarkan kepada kita, memberitahu kita kalau kita ada di zaman yang semacam itu, maka al-amalu fihi khairun min al-ilm. Kalau di zaman yang banyak orang alimnya, orang yang hidup di zaman orang yang banyak alimnya, orang faqihnya, sedikit orang yang ahli qiraahnya, sedikit orang yang ahli khutbah ceramahnya, sedikit pula orang yang meminta-minta, maka di zaman yang semacam itu al-amalu fihi khairun min al-ilm. Amal, amal. Kalau kita di zaman yang hidup di zaman yang semacam itu, amal itu lebih baik daripada ilmu. Mengamalkan ilmu kita, banyak beribadah, banyak beribadah, banyak sholat, banyak i'tikaf, banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, itu lebih baik daripada ilmu. Lebih baik daripada ilmu, daripada mencari ilmu, daripada ngaji, daripada mengkaji hukum-hukum Allah, itu amal ibadah kita, perlakuan mengamalkan ilmu tersebut, itu lebih baik daripada kita mengkaji ilmu, kita mencari guru untuk mengkaji ilmu hukum-hukum agama, itu lebih baik mengamalkan. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang alimnya, memang udah banyak orang-orang yang alim yang hidup zaman tersebut. Bagaimana tidak banyak orang yang alim di zaman tersebut? Bagaimana tidak? Karena di hadapan mereka ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, mereka belajar langsung dari Rasulullah, melihat langsung praktek-praktek ibadah dari Rasulullah. Mereka keluar, mereka tamatan alumni-alumni madrasahnya Rasulullah. Para sahabat, bagaimana? Nggak heran kita kalau di zaman itu, di zaman para sahabat, banyak orang-orang yang faqihnya, banyak orang-orang ulama, banyak orang alimnya. Karena kita heran, karena mereka sezaman dengan Rasulullah, mereka belajar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
Nabi bilang khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman, ya, sebaik-baiknya koran masa, sebaik-baik masa adalah qarni, zaman dulu. Ya, karena mereka para sahabat langsung bertemu dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, bisa memandang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmunya Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari sumbernya. Ya, makanya enggak heran kalau di zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sikap bahwasanya beramal, ya, mengamalkan ilmu, beribadah di zaman yang semacam itu lebih afdal, lebih baik daripada ilmu. Jadi amal dikedepankan daripada ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa sayati 'alan nasi zamanun. Ya, nanti, ya, kata Nabi, nanti bakal datang suatu zaman. Semacam apa zaman tersebut? Qalilun fuqaha'u. Sedikit orang yang faqih, faqih. Sedikit orang yang alim. Sedikit, nanti bakal datang suatu zaman. Sedikit orang alimnya, sedikit orang faqihnya, betul-betul memahami ilmu agama. Itu nanti suatu zaman bakal datang dengan semacam itu. Dan kebalikan zaman yang Nabi bilang tadi, di zamannya Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah, orang yang semacam itu banyak, orang yang faqihnya, orang yang alimnya. Tapi nanti kata Nabi, suatu zaman nanti bakal datang orang, ya, apa, sedikit orang alimnya, sedikit orang faqihnya. Nah, kita udah alami nih zaman yang Nabi bilang dari jauh-jauh hari. Sekarang kita udah alami nih orang-orang yang betul-betul orang-orang faqih, orang-orang yang alim, benar-benar ilmunya ngelontok gitu. Itu jarang sudah kita temui. Ya. Banyaknya apa? Di zaman nanti yang Nabi bilang saya di zaman itu, yang bakal datang, bakal datang zaman itu, apa yang banyak di situ? Kathirun khutbahu. Banyak orang-orang yang berkhutbah. Banyak penceramah-penceramahnya. Banyak orang-orang yang pintar ngomong. Qalilun mu'tahu. Di zaman tersebut juga sedikit orang yang dermawan, sedikit orang yang ahli sedekah, sedikit orang yang ahli infak. Kathirun sa'ilhu. Di zaman tersebut kathirun sa'ilhu, banyak pula orang-orang yang mengemis, orang-orang pengemis, ya. Orang-orang yang minta-minta, itu bekal banyak di zaman kita ini sekarang, zaman yang sudah Nabi bilang dari jauh-jauh hari ini. Bekalan datang nanti suatu zaman, ya, sedikit orang alimnya, sedikit orang faqihnya, yang banyak apa? Orang-orang yang ceramah, orang-orang yang ahli khutbah saja, ya, ahli ceramah saja, pintar ngomong doang, ya. Kemudian juga sedikit orang yang dermawan, ahli sedekah, ya. Begitu pula juga banyak di situ orang-orang yang mengemis. Di zaman kita nih, zaman yang udah Nabi bilang dari jauh-jauh hari, itu udah ngalamin tuh. Ada udah semua tanda-tandanya tuh, kita udah ngalamin. Kita mau cari, karena mau cari orang yang benar-benar faqih, benar-benar ahli ilmu, ya. Warasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya benar-benar mantap, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang wawak, orang-orang yang taqi, yang bertakwa kepada Allah, susah. Ya, susah. Satu dua sekarang orang-orang ulama-ulama, ya, yang benar-benar ulama, ya, bukan ulama-ulamaan, cuma khutbah, cuma pintar ceramah aja, ya, cuma pintar ceramah doang, mengolah-olah kata, cuma pintar mengolah-olah kata, cuma nggak ada ilmunya, ya, cuma pintar ceramah tapi nggak ada ilmunya. Itu udah sering lihat tuh, ya, yang macam itu gitu tuh. Apalagi kalau yang biasanya di TV-TV, satu-satu TV, biasanya pintar-pintar ceramah doang, ya, pintar-pintar ceramah. Tapi kalau bicara, ditanya soal hukum, ya, ditanya soal hukum, jawabnya ngasal-ngasal. Ditanya soal hukum, fatwa macam-macam, ngaco, fatwa ngasal-ngasal, ya, biar gak, dia gak malu di depan umum, ya, dia biar dibilang bisa menjawab pertanyaan tersebut, dijawab dengan ngasal-ngasal. Ini orang bukan orang yang faqih, bukan orang yang ahli ilmu, ya, orang-orang lain semacam ini orang-orang khutbah, ya, orang yang pandai berkhutbah, orang-orang yang pandai berceramah saja, ya. Itu kita dialamin di zaman kita
sekarang. Al-ilm fihi khairun min al-amal. Maka bagaimana ya, sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, bagaimana kita bersikap ya, pada zaman yang diomongkan, yang dikabarkan oleh Nabi, bagaimana pilihan kita pada zaman tersebut ya, zaman sekarang ini, bagaimana pilihannya, apa yang harus dikedepankan. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman tersebut ya, ya, ilmu di zaman yang sedikit ulama'nya, sedikit orang fakirnya, banyak orang yang pintar ceramahnya, pintar ngomongnya, ahli khutbahnya, maka di zaman tersebut al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman semacam itu lebih baik, lebih afdal, lebih dikedepankan daripada amal. Kita harus kedepankan ilmu, mengutamakan ilmu di zaman yang semacam itu. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Di zaman semacam itu, ilmu itu lebih baik daripada amal, daripada ibadah ya. Lebih daripada kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, ilmu ini lebih baik, lebih afdal di zaman yang semacam kita ini. Makanya ini fadilahnya ilmu, utamaannya ilmu. Utamaannya ilmu. Orang beribadah kalau enggak ada ilmu bagaimana? Makanya Nabi suruh mengedepankan ilmu daripada amal di zaman yang semacam ini, karena sedikit orang yang paham agama ya, sedikit orang alimnya, sedikit orang yang paham tentang syariat Islam. Makanya Nabi menentukan sikap bahwasanya ilmu di zaman yang semacam itu lebih afdal, lebih baik daripada amal. Artinya apa? Kita harus lebih rajin ya untuk mencari ilmu daripada beribadah. Meskipun mencari ilmu ini termasuk ibadah ya, bahkan lebih baik daripada ibadah ya. Banyak lebih apa namanya? Ada yang mengatakan bahwasanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nuntut ilmu nih, hadir di majelis ilmu, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat dan lain sebagainya. Tentang fadilah ilmu sangat banyak. Intinya ilmu dikedepankan. Kita mencari ilmu, kita mengkaji ilmu, menghadiri majelis ta'lim, itu lebih dikedepankan daripada amal. Karena bagaimana seseorang beramal kalau tanpa ilmu? Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang barakah, sehingga kita dapat mengamalkannya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Faqir, nanti akan diteruskan oleh Habib Muhammad.